Satu tas nguniangna kasus Kerajaan Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, kiwari genjeng kasus anu sarupa kalawan ngaran Sunda Empire di Kota Bandung, Jawa Barat, anu oged rong aya afiliansi jeng Kerajaan Agung Sejagat. Samala video kegiatan eta organisasi Sunda Empire di sababaraha tempat di Kota Bandung teh viral di media sosial. Nyekaos kitu video amatir kegiatan Sunda Empire anu viral di media sosial. Bari make baju anu siga-siga seragam militer, sajumlahing anggota Sunda Empire ngalakonan mangpirang kegiatan padung dengan di sababara tempat di sakuliah Kota Bandung, Jawa Barat. Salah saji tempat anu dijadikeun tempat padung dengan eta kelompok Sunda Empire teh nyaeta Lapang Isola Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di Leuweuk Setiabudi, Kota Bandung. Eta kegiatan patemon di Lapang Isola UPI teh ditembrakeun ku pihak UPI. Minangka lembaga pendidikan anu ditangtayungan ku pamarentah, pihak UPI mentahampura kabalarea sarta kulawarga besar pihak UPI nyindekeun henteu cikibung dina eta kagiatan boh dosen boh mahasiswana. Kepala Seksi Eksternal Hubungan Kalembagaan UPI Yana Setiawan ngebrehkeun, patali jeung izin make lokasi UPI, eta organisasi henteu make ngaran organisasi Sunda Empire, tapi ngajukeun izin make eta tempat keur madungdengkeun pangwangunan Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga publik ya, dan lembaga pemerintah, pertama meminta maaf kepada masyarakat yang barangkali terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi sosial masyarakat yang berkembang hari ini yang terlibat misalnya dalam hal tempat untuk kegiatan seperti ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia tetap berprinsip dan berpedoman teguh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila dan NKRI. Untuk itu, jadi kelembagaan UPI tidak pernah terlibat dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sunda Empire, baik itu kelembagaan, pimpinan, kemudian tenaga dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, ataupun stakeholder yang. Eta organisasi Sunda Empire teh dirong siga-siga kasus Kerajaan Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, yen pamarentahan di alam dunia bakal sagancang napungkas. Eta organisasi Sunda Empire ngerong pamarentahan dunia bakal tumpur dina tanggal 15 Agustus 2020. Satu tas kitu, engkena kahirupan masyarakat dunia bakal leuwih hade turta raharja. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.